maaf, Itikar. Kemudian ada juga dari komoditas Diamond City Boy, BCB dan maaf, Casual Garut. Kemudian terakhir ada dari Ultras Garut. Nah ini animo teman-teman ini kita respon, barusan saya berkomunikasi, kita undang untuk melaksanakan dialog-dialog, tapi karena kita bukan pemutus, nah maka ini sifatnya kita berbicara, kita samakan persepsi untuk menyemangati khususnya tim kami yang besok akan berlaga. Nah, kita barusan sudah menyimpulkan beberapa hal yang disepakati dalam dalam satu bentuk surat fakta integritas ini diteruskan kepada panitia pelaksana, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan dasar permohonan ketua pelaksana ke pihak kepolisian supaya di pertandingan besok ini kita bisa diizinkan untuk main dengan penonton. Jadi barusan bahan untuk pengajuan pelak ke ya, kepolisian. Iya, itu kan bahan untuk pengajuan. Ini kan bukan kapasitas kita untuk memberikan persetujuan itu kan di kepolisian, kemudian pertimbang ada di Pampel. Kita ini dari manajer ini hanya mengajukan saja, meminta punya dari klub kita sebagai tuan rumah, kita ingin memberikan pelayanan yang melayani animo masyarakat yang begitu besar ingin menyaksikan tim kesayangan. Artinya masih menunggu keputusannya dari Panpel maupun dari pihak keamanan, Pak. Iya, kalau keputusan ini tentunya kita tadi kan karena ini sifatnya mengajukan, ya otomatis kita bagaimana barusan kita meyakinkan Panpel. Loh, ini tim supporter kita yang siap untuk menonton dengan damai, yang siap menonton untuk tertib dan siap menonton dengan tidak ada anarkis. Tadi kita sudah sama persepsinya bahwa pertandingan besok itu bukan hanya kita ingin memenangkan saja, tapi bagaimana pertandingan besok ini kita ingin mempertontonkan ke khalayak banyak di dunia di persepak bolaan baik di nasional, bahwa Garut ini animo masyarakatnya besar terhadap bola dan diyakini bahwa Garut ini tertib aman dan aman, kemudian ini layak untuk dijadikan tuan rumah di event-event selanjutnya. Terima kasih, Pak.